Carbonara, selamat datang di program Jalan-Jalan bersama saya Putri Cita. Kali ini kita sedang ada di event barbecue mountain ride, tepatnya ada di Podomoro Park. Jadi acara tahunan ini biasanya diselenggarain setiap tahun, tapi karena pandemi tahun lalu barbecue mountain ride sempat vakum dulu, dan tahun ini diadain lagi di Podomoro Park. Acara tahunan BBQ Ride kembali hadir setelah sebelumnya sempat dibatalkan karena pandemi COVID-19 di 2020. Tahun ini, BBQ Ride 2021 kembali digelar dalam waktu yang cukup singkat dengan skala yang lebih kecil dari biasanya. Perwakilan BBQ Ride, Irvin Jesta, mengatakan tahun ke-9 ini mengusung tema Bring Back the Good Times, yang artinya kembali mengenang masa-masa indah ketika berada di event BBQ Ride. BBQ Ride tahun ini diadakan di Podomoro Park, yaitu daerah perumahan yang mempunyai area sangat luas bagi perhelatan tahun ini. Biasanya pengunjung BBQ Ride itu bisa mencapai 15-17 ribu, dan tahun ini kita batasi dengan tiket supaya ada batasan pengunjung 2.000-3.000 saja, ujar Irvin saat ditemui di Podomoro Park, Sabtu, tanggal 4 Desember tahun 2021. Hal yang membedakan acara BBQ Ride tahun ini, kata Irvin, pembatasan pengunjung pun harus dilakukan. Jika biasanya BBQ Ride jadi ajang berkumpul komunitas yang membawa keluarga dan teman-teman, kini justru dibatasi. Tahun ini anak-anak nggak boleh masuk dan cuma yang boleh divaksin saja. Kalau yang belum divaksin, kami juga menyediakan layanan swab gratis, ucapnya. Diadakan di masa pandemi COVID-19, Irvin menjelaskan sejak awal BBQ Ride diurus dengan ketat karena menjadi event outdoor pertama yang diadakan. Ia berharap dengan adanya event BBQ Ride ini bisa dilihat bahwa event bisa diadakan di new normal dengan prokes ketat dan udara terbuka. Sebab penyelenggara sudah mengurus izin sejak awal persiapan acara secara benar. Bagi pecinta kendaraan vintage, BBQ Ride menjadi sebuah acara yang sangat dinantikan, karena adanya pameran motor dan mobil vintage yang memeriahkan acara. Ada juga event konten jual-beli motor, pameran sepeda BMX, dan kuliner free barbecue, ucapnya. Ia berharap dengan adanya BBQ Ride 2021, bisa kembali memanaskan skena custom culture Indonesia yang sempat terhenti di 2 tahun terakhir ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!